Serial 7 senjata seri empat gelalang perasa jilid 8 bab delapan saling bunuh malam sudah tiba getting siang tampak sedang berjalan di pekarangan rumah sudah dipasangi oleh lampu-lampu lampu-lampu itu menerangi bunga-bunga yang berada di pekarangan wajah getting siang masih tersenyum dia berpikir bahwa orang seperti Xiao Xiaoying membuat banyak kelucuan. Kalau saja aku mempunyai putra seperti dia, dia tidak meneruskan pikirannya. Dia tidak mempunyai seorang putra. Perjuangan yang panjang dan pertarungan-pertarungan berdarah membuatnya kehilangan kesempatan untuk mencari seorang istri. Sekarang, perjuangan yang berat dan berdarah sudah memperlihatkan hasil. Dia tidak perlu berjuang mati-matian lagi. Pendekar yang melewati perjuangan-perjuangan berat sekarang sedang memikirkan membentuk suatu keluarga. Mungkin aku akan menyuruh Guru Uni yang melahirkan seorang putra untukku. Dia ingin menyampaikan pemikiran ini dan ingin menyuruh Guru Uni yang untuk segera datang ke kamarnya. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berteriak. Arah teriakan itu berasal dari belakang rumah. Getings yang bukan pertama kalinya mendengar suara teriakan seperti ini, jika dia mengayunkan pisaunya kepada orang lain maka suara teriakannya akan sama seperti yang baru saja terdengar Gettingx yang baru pertama kali mendengar suara teriakan Xiao Saoying. Ternyata Xiao Saoying adalah orang yang berteriak itu. Suara itu berasal dari Xiao Saoying. Kecuali ada golok yang diayunkan ke tubuh seseorang. Jika tidak maka tidak akan ada orang mengeluarkan suara seperti itu. Golok siapakah yang diayunkan ke tubuhnya? Pemuda yang lincah dan memiliki ilmu silat yang tinggi, apakah telah terkena sabetan golok orang lain? Geting Si yang sudah berlari ke belakang rumah dengan Carol melewati atap-atap rumah. Gerakan Geting siang yang masih sangat lincah dan kuat juga masih tanggap. Jika dilihat dari gerakannya, tidak ada orang yang menyangka bahwa dia adalah seorang yang sudah tua. Usia Geting yang sudah setengah baya tidak membuatnya menjadi gemuk atau pikun, malah membuatnya semakin matang sewaktu dia bergerak terlihat lebih sempurna. Tapi sekarang, Geteng Silang sudah tidak sabar. Di dalam Tian Tang, siapa yang bisa melukai Xiao O Sao Ying, kecuali Wang Tong? Tapi Wong Tong sedang menjalankan tugas yang dia berikan. Apakah Guo Ye Yang? Lebih-lebih itu tidak mungkin. Tangan Guo Ye Un Yang bukan untuk memegang golok tapi digunakan untuk memegang tangan laki-laki. Apakah Ge Xing? Dia tidak bisa banyak berpikir lagi. Begitu Ge Xing Xiang melewati atap yang kedua dia melihat dua orang sedang bertarung. Ilmu silat kedua orang itu sangat tinggi. Yang sedang bertarung adalah Gek Sin tapi yang sedang bertarung dengannya bukanlah Xiao Saoying. Xiao Saoying sudah terjatuh, seluruh badannya sudah penuh dengan darah. Benar-benar dia telah terkena sabetan golok dan dia mengalami luka yang tidak ringan. Golok yang digunakan sudah merah karena terkena darah segar. Tapi golok yang merah karena mengenai tubuh Xiao Ying bukanlah berasal dari golok yang berada di tangan Ge Xing, tapi golok yang berada di tangan orang yang sedang bertarung dengannya. Orang itu adalah Wang Tong. Seharusnya Wang Tong sudah pergi setelah menerima perintah darinya, tapi mengapa sekarang dia belum pergi juga? Ge siang belum habis pikir, dia melihat kaki Xiao Ying sedang menendang ke udara. Sepasang kakinya menendang, ilmunya adalah ilmu silat yang jarang terlihat di dunia persilatan. Ilmu ini adalah ilmu untuk menyelamatkan diri di saat bahaya mengancam. Gerakan Wang Tong agak lambat, dia berhasil menghindari kaki kiri Xiao Ying tapi dia tertambal menghindar kaki kanannya. Kaki kanan Xiao Ying sudah menendang pinggang Wang Tong. Kepalan tangan Gek seperti paruh elang mengarah ke arah tenggorokan Wang Tong. Serangan ini amat mematikan. Gek yang sudah ingin melerai pertarungan ini tapi dia sudah terlambat. Gek mendengar suara retak dari tenggorokan Wang Tong melihat metu Wang Tong seperti ikan yang sudah mati. Xiao Xiaoying pun roboh ke tanah dengan posisi telungkup, nafasnya terengah-engah. Tubuh Gek pun terkena banyak goresan golok Wang Tong. Dia sedang membungkuk karena kelelahan. Gek Shin masih berusaha bangun dan memapah Xiao Ying, dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Xiao Ying hanya tersenyum dan berkata, aku tidak akan mati. Dia menyandar pada Gek Shin dan berkata, aku tidak menyangka kau akan menolongku. Aku sudah salah memandangmu. Gek Shin juga berkata, aku pun sudah salah menilai wongtong mereka tidak melihat Gek Tingxiang. Karena pertarungan tadi menyebabkan mereka kehabisan tenaga, dan pertarungan tadi adalah pertarungan antara hidup dan mati. Wajah Geting yang sangat pucat. Dia turun dari atap rumah. Dia sudah tahu bahwa Wang Tong sudah tidak dapat tertolong lagi. Pembunuh nomor satu dari tiang Siang Teng, mati dengan keadaan patah tulang di lima tempat. Sekarang Geting Siang baru melihat pergelangan tangan Xiao Xiaoying sudah putus. Dia segera mendekat dan memapah Xiao Saoying. Dia bertanya, apa yang sudah terjadi melihat Geting Xiang? Xiao Saoying menghembuskan nafas panjang dan berkata, akhirnya aku menemukan satu orang. Menemukan siapa orang? King Longbang, Wang Tong. Aku juga tidak menyangka bahwa Wang lah orangnya. Karena itu aku mendatanginya secara langsung tanya Geting Xiang. Dia menyuruhmu datang kemari dia mengatakan ada rahasia yang akan dia beritahukan kepadaku tapi tiba-tiba dia membokong aku kata Xiaosaoying lagi dia menyerang dengan sangat cepat kata Gexin sewaktu aku datang kemari aku melihat ketua Xiaorobo Wongtong masih ingin mengayukan golok untuk kedua kali dengan tujuan menghabisi ketua Xiao kata Xiaosaoying jika bukan Gixin yang menolongku, aku mungkin sudah mati di bawah golok Wang Tong, kata Gixin. Tadinya aku pun tidak mengetahui apa yang terjadi, juga tidak berani membantu. Untung aku mendengar perkataan Wang Tong. Tanya Ge Ting perkataan apa Gixin Teo Gu Yang kau cari ada di tanganku. Setelah kau mati maka aku akan memberikannya kepadamu, kata Gexin lagi. Kata-kata ini diakatakan sewaktu dia sedang mengayunkan golok ke arah Ketua Xiao. Gexin melanjutkan, "Kemudian Ketua Xiao bertanya kepadanya, apakah itu adalah barang curian?" Dan Wang Tong mengakuinya. "Tanya yang lagi, karena itu kau menyerangnya dia tidak menyangka aku akan menyerangnya." Mengapa kau juga bisa berada di sini tepat pada waktunya Ge Ting Xiang juga segera datang ke tempat ini setelah mendengar teriakan Xiao Sao Ying, tapi dia tidak habis pikir mengapa Ge Xin lebih dulu sampai di sini? Jawab Ge Xin dengan ragu-ragu, karena aku selalu mengikuti ketua Xiao. Sebenarnya aku ingin menanyakan sesuatu kepada ketua Xiao. Ketua pernah mengatakan apa saja kepada Ketua Xiao. Dengan marah, Ge yang berkata, "Coba kau lihat apakah Kixing Peolgu masih berada di badannya. Benar saja, senjata rahasia itu berada di badan Wang Tong." Ge yang melihat sepasang senjata rahasia itu, pandangannya sekarang berubah dan melihat ke arah Wang Tong. Dia melihat Wong Tong dengan suatu emosi. Apakah sedih? Apakah menyayangkan? Apakah marah? Geting Siang berkata, Aku selalu baik kepadanya, Mengapa dia tega melakukan ini? Mengapa dia mengkhianati aku? Xiaosao Ying sangat mengerti perasaan Geting Siang. Wong Tong adalah orang yang sangat dia percayai Dan juga asisten yang paling mengerti dia, Sekarang dia dikhianati oleh orang yang paling dekat, Hatinya pasti merasa sangat tidak enak. Kata Xiaosao Ying, mungkin sebaiknya aku tidak membunuhnya, karena dengan kematiannya kau kehilangan tangan kananmu. Tiba-tiba Geting Si tertawa dan berkata, walaupun aku kehilangan tangan kananku tapi aku mendapatkan penggantinya siapakah penggantinya kau, kata Xiao Xiaoying Ying dengan sedih, sayang, aku pun kehilangan sebelah tanganku ini, Geting Si tertawa dan berkata, hanya mempunyai sebelah tangan pun tidak apa-apa, Seorang Xiao Ying yang tangannya buntung lebih baik daripada seorang Wang Tong. Dia memapah Xiao Ying dan berkata, "Oleh karena itu, kau jangan merasa sedih. Walaupun kau kehilangan tangan kananmu, tapi bisa digantikan dengan banyak benda, memangnya aku bisa mendapatkan benda apa paling sedikit kau mendapatkan kepercayaanku?" Dengan perlahan, Geting yang berkata, "Mulai hari ini, kau kuangkat sebagai wakil ketua, tapi aku..." Geting Siang memotong perkataannya dan berkata, aku sudah tua, tidak mempunyai anak. Begitu aku meninggal dunia, semua yang ku perjuangkan akan menjadi milikmu. Karena itu kau harus terus semangat dan bekerja dengan baik. Xiao Shaoying memandang Geting Siang, dia sangat terkejut sampai-sampai dia kehilangan kata-kata untuk menjawab. Tanya Geting Siang, Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Xiao Sao Ying mengangguk. Tanya Ge Xiang, apa yang sedang kau pikirkan? Xiao Sao Ying tertawa dan menjawab, aku sedang berpikir, apakah malam ini aku masih bisa minum arak Nu Er Hong? Ge Xiang juga tertawa dan berkata, sebelah tanganmu sudah hilang, tapi kau masih sempat berpikir untuk minum arak. Orang sepertimu tidaklah banyak, Aku bukan orang, aku adalah setan arak. Geting yang tersenyum dan dia berbalik bertanya kepada Gexin, apakah kau pernah melihat setan arak seperti ini belum pernah? Geting Siang melihat tangan Xiao Shaoying yang masih mengeluarkan darah, dia menarik nafas dan berkata, bila orang ini adalah setan arak, tubuhnya pasti terbuat dari besi. Sebenarnya Xiao Shaoying bukan terbuat dari besi, sekarang saja dia sudah mulai merasa lemas. Hari sudah malam. Dengan obat terbaik, Geting Siang membalut luka Xiaosao Ying. Geting Siang berkata, Aku akan sisakan Arak Nu Erhang untukmu, tapi sekarang kau jangan memikirkan itu dulu. Geting Siang sudah berkali-kali berpesan kepadanya supaya tidur dan beristirahat. Jangan memikirkan apa-apa. Sebenarnya Xiaosao Ying tahu bahwa dia harus tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Tidur layaknya seperti seorang perempuan. Jika kau tidak menginginkannya dia akan datang, tapi ketika kau menginginkannya dia akan meninggalkanmu. Apalagi dalam pikirannya dia selalu memikirkan perempuan. Sewaktu dia sedang memikirkan perempuan, yaitu Guo Ye Un Yang, Cui E, dan Xiaoxia. Waktu dia sedang memikirkan perempuan-perempuan itu, Xiaoxia sudah muncul. Cahaya lampu yang redup, Xiaoxia sangat mirip dengan Guoye Uniang. Dia tampak lebih muda, matanya lebih besar, tapi dia tidak selembut dan secantik Guoye Uniang. Tapi dia mempunyai kelebihan lain. Dari luar terlihat seperti gadis baik-baik, namun dibalik semua itu tersimpan kobaran api. Perempuan semacam itu tidaklah banyak. Xiaoxia sudah duduk. Dia duduk di tempat tidur, melihat ke arah Xiao Ying dan berkata, "Kau sudah menungguku sejak tadi." Xiao Ying mengangguk. "Kalau kau pulang lebih awal, tidak akan terjadi hal seperti ini," kata Xiao Ying, "Terjadi hal seperti ini pun tidak terlalu buruk," Xiaoxia tertawa dingin, tapi perempuan tidak menyukai laki-laki yang hanya mempunyai tangan sebelah. Perempuan lebih menyukai laki-laki yang mempunyai delapan tangan. Tiba-tiba Xiao -tiba, Xiaoying dengan sebelah tangannya memeluk pinggang Xiao Xiaoxia. Sebelah tangan Xiao Xiaoying sangat ajaib. Begitu terbaring di atas tempat tidur Xie Xiaoxia sudah melunak dan dia bertanya, "Apakah kau tidak merasa sakit? Aku tidak pernah sakit karena apapun." Dengan lembut Xie Xiaoxia berkata, "Tapi hatiku yang sakit. Kau tidak seperti orang sakit. Aku seperti apa?" Xiao Xiaoying berbisik. Kau seperti kucing yang sedang diraih oksia yang sedang lemas. Tiba-tiba seperti seekor ular sudah melilit Xiaosawing dan berkata, jika aku seekor kucing maka kau adalah tikusnya. Sekarang aku akan memakanmu. Xiaoxia seperti ingin memakan orang. Di dunia ini ada seorang perempuan jika dia sedang berdiri dia terlihat sangat anggun tapi ketika berada di tempat tidur dia berubah total Xiaoxia adalah perempuan semacam ini kata Xiaosao Ying seperti orang yang memohon jangan terlalu kasar padaku aku orang yang sedang terluka Xiaoxia tidak peduli aku tidak mau tahu mengapa kau terluka tapi orang-orang mengatakan bahwa kau adalah seorang yang terbuat dari besi Aku ingin membuktikannya," kata Xiao Ying, "Aku bukan orang yang terbuat dari besi. Aku," kata-kata ini belum selesai, Xiaoxia sudah menggigit leher Xiao Ying Sepertinya darah akan keluar. Walaupun demikian, Xiaoxia tetap tidak berhenti dan tidak melepaskannya. Dari matanya keluar sorot yang aneh. Xiao Ying belum pernah takut pada seorang perempuan, tapi sekarang dia mulai merasa takut. Sikap perempuan ini sudah seperti seekor binatang, dia juga menganggap Xiao Saoying juga seperti seekor binatang. Xiao Saoying tiba-tiba teringat kata-kata Ge Zeng, nona kedua biasanya jarang keluar dari pintu, lebih-lebih tidak ada orang yang melihatnya keluar dari pekarangan ini. Ge Zeng adalah seorang yang jujur, mengapa semua kata-katanya palsu? Mengapa Xiao Saoying tidak meneruskan pertanyaan ini? Dia tidak ada waktu untuk memikirkannya Ada seorang perempuan seperti Xiaoxia di sisinya Siapapun tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain Untungnya pada saat itu ada suara dari luar jendela yang memanggil Nona kedua, siapa aku cuy? Nona besar ada perlu denganmu Nona harus cepat ke sana Xiaoxia menarik nafas dan berkata Biasanya kakak jarang memanggilku tapi begitu aku ada perlu, dia panggil-panggil, sungguh menyebalkan. Xiaoxia membereskan rambutnya, ingin berdiri tapi Xiaosawing memeluknya lagi. Xiaoxia tertawa dan meminta, "Kali ini lepaskanlah aku dulu. Aku pergi sebentar nanti aku akan kembali lagi." Kata Xiaosawing, "Tidak bisa. Kau jangan pergi, Kakakku sangat galak." Bila aku tidak menemuinya, dia akan marah besar kepadaku. Siapa kakakmu? Kau jahat. Kau sudah tahu kenapa sengaja masih bertanya lagi tanya Xiao Saoying. Apakah kakakmu adalah Guo Ye Un Yang Ya? Tiba-tiba Xiao -tiba Saoying tertawa dan berkata, kau adalah Guo Ye Un Yang. Mengapa kau harus menemui dirimu sendiri? Xiao Xia sangat terkejut dan bertanya, kau mengatakan apa? Dengan santai, Xiao Ying berkata, "Aku bilang, kau adalah guo ye Guoye yang guo ye yang adalah kau." Xiao Xia Ksia terkejut dan melihat dia, kemudian memegang dahinya. Dia berkata, "Apakah kau sakit dan suhu tubuhmu panas?" Kata Xiao Ying, "Aku sangat sadar dan selalu sadar." Kata Xiao Xia, Ksia. Mengapa kau mengatakan bahwa aku adalah kakakku karena hari ini aku melihat sesuatu yang sangat menarik apa yang telah kau lihat aku sudah melihat tiga orang cuy e. Eh? Xiao menarik nafas dan berkata, suhu tubuhmu pasti sangat tinggi. Tadi kau mengatakan apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Seharusnya kau mengerti dan harus lebih mengerti daripada orang lain. Tapi aku benar-benar tidak mengerti dengan satu orang cuy e bisa menjadi tiga orang cuy e tanya Xiaoxia lagi, sekarang apakah kau sudah mengerti xiao ying mengangguk dan berkata, tiga orang cuy e, dua di antaranya adalah palsu dua orang yang mana yang aku lihat di rumah san bin, bukanlah cuy e tapi itu adalah kau. Aku tidak melihat dengan jelas, demikian juga dengan ge zeng. Ge Zeng mengetahui bahwa Ka sering ke sana dan dia tidak ingin aku mengetahuinya karena itu dia membohongiku dengan mengatakan bahwa dia itu adalah Cui e, kata Xia O Sao Ying lagi. Kau juga bukanlah Xia Oxia, yang aku lihat Cui E kedua itulah Xia Oxia. Dia juga mengetahui rahasiamu karena itu juga dia tidak mau aku mengetahuinya. Dia pun berbohong padaku, dia mengatakan bahwa dia adalah Cui. E. Mengapa semua orang mengaku mereka adalah Cui? E? Apakah itu adalah nama khusus kata "Xiao Shao Ying, Nama ini tidak baik, tapi mereka tahu bahwa Cui e selalu bersembunyi di kamar gaksin. Dia tidak akan mungkin bisa bertemu denganku. Maka mereka memilih nama itu "Xiao Shao Ying tertawa dan berkata. Siapa yang menyangka ternyata aku masuk ke dalam kamar Gexin dan melihat Cui yang sebenarnya, Xiaoxia mengerjakan matu dan berkata, "Bila aku bukan Xiaoxia, mengapa aku harus memalsukan dia jawab Xiaosao Ying, karena Xiaoxia boleh tidur dengan laki-laki lain, sedangkan Ye Uni yang tidak boleh. Apakah Ye Uni yang tahu bahwa Ge yang adalah seorang pencemburu?" Tapi sayang Ge Ting Siang yang bertubuh besar tidak mempunyai tenaga yang besar. Kadang-kadang dia menutup diri di perpustakaan karena takut pada Guo Ye Un Yang. Xiao Sao Ying menarik nafas dan berkata, sayang, Guo Ye Uni yang adalah seorang perempuan yang tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Apakah Guo Ye Uni yang memalsukan memasukkan Oksia tidak takut? Jika Ketua G mengetahuinya karena Ketua G tidak pernah mengurusi hal-hal kecil seperti itu, dia juga tidak akan mungkin mendatangimu di kamarmu. Jika dia memerlukan, muda akan menyuruh orang memanggilmu seperti tadinya benar, seperti tadi Ketua G sedang mencarimu tanya ksia-oksia, karena itu kau menganggapku Guoyeuni yang karena kau memang Guoyeuni yang kau benar-benar lihai, lebih lihai daripada yang aku pikir selama ini, kata Xiaosawing. Sebenarnya aku juga tidak yakin, hanya merasa aneh, mengapa ada adik kakak yang begitu mirip. Xiaosawing tertawa dan berkata, sebenarnya sandiwaramu tidak buruk. Tapi sayang kau tidak mengubah dirimu menjadi sedikit lebih jelek. Guo Ye Uni yang tertawa, dia tidak membantah lagi. Tawa Guo Ye Uni yang begitu manis dan cantik, dengan perlahan dia berkata, bila rahasia ini terbongkar, tidak ada gunanya untuk para laki-laki, kata Xiao Sao Ying, rahasiamu belum terbongkar roh, kata Xiao Sao Ying, kecuali aku, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Apakah kau adalah seorang yang bisa menyimpan rahasia ini? Harus dilihat keadaan dulu. Keadaan apa melihat? Apakah kau bisa membuatku menjaga rahasia tawa ye Uni yang bertambah manis lagi dan berkata, aku pasti akan menggunakan ker yang terbaik. Aku, suaranya terputus, karena tangan Xiao Xiaoying memegang pinggangnya lagi. Pada waktu itu, tiba-tiba mereka bersamaan berteriak kaget. Dadak Xiao Sao sudah ditikam dengan pisau yang masih tertinggal di dadanya. Tangan Xiao Sao juga sudah memegang tangan Guo Ye Uni Yang dan membalikan tangan Guo Ye Uni Yang ke belakang badannya. Xiao Sao membentak, kau berani menikam dan menyerangku Guo Ye Uni Yang berteriak, apakah sudah gila kata Xiao Sao yang gila itu kau wajah Guo Ye yang yang cantik karena kesakitan sudah berubah dan berkata, lepaskan aku tidak apakah kau ingin mematahkan tulangku dengan dingin? Xiao Sao Ying menjawab, selain ingin mematahkan tulang-tulangmu aku juga ingin mencungkil matamu dan memenggal kepalamu. Tenaga Xiao Sao Ying memegang lebih kuat lagi Guo Ye yang bisa mendengar suara tulangnya yang retak, dengan memohon dan mengeluarkan air mata, dia berkata, 'Lepaskan aku! Apa yang kau minta, aku pasti akan menyetujuinya.' Dengan tertawa dingin, Xiao Xiaoying berkata, 'Aku ingin melepaskanmu.' Tapi kata-katamu yang mana yang benar, yang mana yang salah? Aku juga tidak yakin, tanya Guo Ye. apakah dengan begini kau baru percaya?' Kata Xiao Xiaoying, 'Kau pasti bisa menulis.' Kau ingin aku menulis apa sebuah puisi? Aku yang bakal kau yang tulis jika kau tidak melepaskan bagaimana aku bisa menulis? Kau masih bisa menulis dengan tangan kiri, tulisan tangan kiriku sangat jelek. Tapi jika kau memaksaku, baiklah akan kulakukan lakukan dengan dingin. Xiao yang berkata, cepatlah kau tulis kalau tidak seumur hidupmu kau tidak akan melihat lagi tangan kananmu. Guo Ye Uni yang berteriak, cepat kau bacakan Xiao Shao Ying mulai membacakan, aku sebenarnya adalah orang King Long Bang, datang ke sini untuk menjadi matemata, datang ke sisi orang tua itu, menertawakan orang itu, waktunya sudah tidak lama lagi. Sebentar lagi tanggal 9 bulan 9. Apa yang bisa diperbuat oleh Getings yang dia membaca satu kalimat Guoye Uni yang menulisnya satu kalimat demi satu kalimat. Guo Ye Uni yang adalah seorang perempuan cantik dan pintar. Perempuan semacam ini tidak tahan dengan kesakitan. Xiao Xiaoying mengecek lagi tulisan Guo Ye Uni yang kemudian dia berteriak, Ge Zeng Xiao Xiaoying tahu di luar pasti ada orang yang berjaga, dia juga mengetahui antara Ge Zeng dan Guo Ye Uni yang ada suatu hubungan yang tidak biasa. Ge Zeng adalah seorang laki-laki sangat sehat dan kuat. Ada. Di luar sudah ada yang menyaut. Orang yang masuk memang Ge Zeng. Tanya Xiao Sao Ying. Apakah kau ingin hidup Ge Zeng mengangguk, tapi wajahnya berubah. Bila kau masih ingin hidup cepat serahkan surat ini kepada Ketua Ge Tingxiang. Ge Zeng dengan cepat mengambil surat itu dan mengantar surat itu kepada Ge Tingxiang. Guo Ye Uni yang melihat Ge Zeng kemudian dia melihat Xiao Ying lalu dia tertawa Guo Ye Uni yang menggeleng-gelengkan kepala dan berkata Kau membuat suatu puisi yang tidak bagus Aku bukanlah Li Bai, seorang penyair kenamaan dari Tiongkok Yang kau lakukan juga tidak bagus Oh, Ye Uni yang tertawa dingin dan berkata Kau selalu membuat orang tertawa dan itu menggelikan sekali. Kau mau menyuruh siapa yang mati? Bukan aku yang akan mati. Getix yang bukanlah orang yang bodoh. Dia memang bukan seorang yang bodoh. Apakah dengan membaca surat tadi, dia akan percaya bahwa aku adalah Mat match King Longbang? Apakah kau bukan Mat match King Longbang Guoye Uni yang menarik nafas dan berkata, "Meskipun aku benar seorang Mat, -mat atau bukan," itu bukan hal yang penting lagi, mengapa karena kau sudah melakukan hal yang bodoh. Xiao Sao tiba-tiba ingin tertawa dan dia berkata, biarpun ini terlihat sangat menggelikan tapi tetap bisa meminta nyawa seseorang, Xiao Sao tidak bicara lagi, Guo Ye Un yang juga tidak berbicara lagi, karena di luar sudah terdengar suara langkah kaki orang. Suara langkah ini seperti suara seekor kucing yang menginjak dedaunan yang jatuh ringan seperti angin berhembus. Akhirnya Ketua G datang juga. Wajah Xiao Saoying yang pucat tiba-tiba memerah karena kegirangan. Dia tahu semua hal. Sekarang sudah sampai pada akhirnya. Semua ini akhirnya dia yang akan membereskannya.